Biasanya saya membahas teknis di aplikasi yang satu ini. Kali ini saya tidak membahas masalah teknis di aplikasi yang satu ini. Saya hanya mau berbagi informasi-informasi yang menurut saya, ya ini informasi baguslah buat kita para pengguna aplikasi yang satu ini. Apa itu? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ini memang aplikasi yang jos gandos ya. Saya cuman berharap kepada rekan-rekan yang baru gabung ya, yang baru gabung dan yang mau akan gabung, pastikan terlebih dahulu persepsi kita sama. Jangan seperti pada saat saya awal daftar dulu, sehingga saya akhirnya dengan teman-teman saya, para pecinta aplikasi yang biasanya kopdar dengan saya, itu mencari informasi ini lewat pengalaman pribadi ya, lewat pengalaman pribadi kita masing-masing, terus kita kumpulkan jadi satu, terus akhirnya kita coba bikin konten-konten video ini supaya mempermudah di saat kita itu mempresentasikan aplikasi yang satu ini kepada orang lain ya. Saya mau berbagi informasi ini. Sebelum saya mau berbagi informasi tentang yang saya baca beberapa kali ini, saya punya tips and trick memang. Memang untuk aplikasi yang satu ini, Satoshi BTCS Mining ini, saya special edition bos. Ya, special edition. Sesuai pengalaman kami ya, para pengguna aplikasi, akhirnya kami ini berjanjian ya, yang biasanya ketemu saya ini ya. Ayo kita promo aplikasi ini. Bukan hanya lewat share link itu aja. Ayo kita kopdar, ngobrol. Seperti bisnis ya. Bisnis yang pakai modal itu, yang berjuta-juta itu kan butuh presentasi. Nah, ini saya coba mengenalkan aplikasi yang gratisan. Saya ulangi ya, yang gratisan ini lewat sistem semacam presentasi bisnis ya. Semacam apa ya? Presentasi bisnis. Ya, jadi pakai bagan-bagan ya, terus pakai apa yang harus dijelaskan, karena di aplikasi ini banyak sisi-sisi apa ya yang wajib kita share kepada seluruh pengguna aplikasi atau calon pengguna aplikasi. Ini nggak bisa loh bos dipelajari sehari, saya yakin ini nggak bisa dipelajari sehari. Jadi wajar kalau rekan-rekan semua baru daftar terus bingung. Biasanya yang dibingungkan teman-teman yang pertama kali daftar adalah BTC-nya hilang titik. Bang, BTC saya sudah nggak dapat lagi, bang. Hilang, bang. Gimana itu, bang? Saya baru gabung sudah 7 hari, bang. Itu udah hilang, bang. Bang, saya belum sempat coba buka, bang. Tiba-tiba saya daftar kan nggak pernah buka. Tiba-tiba saya buka 6 hari kemudian saya sudah nggak ada BTC-nya, bang. Gimana, bang? Ini nggak bisa, bos. Ini harus diklaim setiap hari. Kalau kita nggak klaim reserve benefitnya, maka kita nggak dapat. Gimana kita mau dapat kalau tulisan reserve benefitnya di sini sudah hilang? Ya, misalnya Anda, diklaimnya nanti aja. Ya hilang terus gimana, bos? Karena tulisan reserve benefitnya di sini hanya berlaku 7 hari. Ingat ya rekan-rekan, kita nambangnya adalah nambang BTCS, bukan nambang Bitcoin. Biar tidak gagal paham ya. Seperti saya dulu di awal dan teman-teman saya dan mungkin bahkan senior-senior saya yang daftar lebih awal itu memperkenalkan adalah nambang Bitcoin. Kalau dulu pada saat kita awal daftar, okelah itu bulan September ya kami daftar ya. Akhir September. Tapi kalau sekarang Anda promonya ke teman-teman Anda itu, ini nambang Bitcoin, janganlah bos. Sudah gak zamannya itu ya.
Maksudnya nggak zamannya apa? Nggak zamannya Anda nggak dapat informasi. Anda pada saat daftar ini pastikan, bos. Pada saat klik-klik pendaftarannya, terus Anda memang apa itu klik link tutorial pendaftarannya, pastikan Anda nonton ya, yang ada di deskripsi video ini ada beberapa video yang mungkin Anda tonton. Anda tonton di sini ya, contoh kita ngomongkan giveaway, ngomongkan giveaway, ngomongkan has card, ngomongkan gift card, terus ngomongkan ini my has, terus ngomongin rekrut miner, terus apa sih level 1, level 2. Ini bukan sistem piramida yang katanya orang-orang itu semakin banyak, enggak. Dan ini enggak pakai modal, enggak ada yang dirugikan, enggak ada yang dirugikan, titik ya. Nah, terkait yang paling fatal menurut rekan-rekan, yang paling fatal menurut kita, saya berbagi ya ini ya, tentang daftarnya pakai nick, itu aman apa enggak bang? Kalau pakai nick apa enggak, di aplikasi manapun ya, di aplikasi manapun nih bos, pakai nick atau tidak, ya kalau Anda memang enggak mau, ya sudah enggak usah, dari awal enggak usah daftar, gitu ya. Kalau Anda yakin ya gaspol, kalau Anda tidak yakin, saran saya jangan daftar. Termasuk di aplikasi Satoshi BTCS Mining ini, atau di semua aplikasi, semua aplikasi. Sekedar tahu ya rekan-rekan, kalau aplikasi memberikan hadiah atau apa ya, bonus yang cukup besar, enggak mungkinlah aplikasi itu juga nanti dimainkan sama robot kan, enggak mungkin mau. Makanya ada verifikasi data-data itu, memastikan bahwa yang menjalankan aplikasi ini bukan robot. Bahkan beberapa hari yang lalu sudah saya share, hati-hati ya dengan aplikasi Satoshi BTCS Mining ini ya. Anda tidak boleh berbagi hotspot ya. Anda tidak boleh satu wifi di apa ya, lebih dari 3 akun. Seperti kayak itu akan kena blokir. Berarti ada ketentuan-ketentuan apa itu yang ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti bersama dan kita nggak bisa protes gitu ya. Jadi ini berlaku untuk semua aplikasi. Sekali lagi, berlaku semua aplikasi. Saya pastikan yang belum daftar, ini nanti akan ada KIC di awal. Masalah nanti pada saat mainnet itu nanti ada KIC lagi, ya kita sama-sama nggak tahu. Yang jelas pada saat daftar kita langsung verifikasi wajah dan kita masukkan nick atau paspor gitu ya. Aturannya sih masukkan paspor, tapi saya masukkan nick, gitu ya. Ah, tapi kalau Anda, nggak mau bang, ya nggak apa-apa. Kalau masalah aman apa tidaknya, semua pilihan ada pada masing-masing. Dan resiko ya, namanya bisnis bos, ini anggap aja bisnis. Kita ini jangan mau suksesnya, giliran nggak sukses terus kita nggak mau, nggak ada. Bisnis itu ya, resikonya sukses atau tidak. Ya, gitu aja ya. Jualan itu, dagang itu, resikonya laku atau tidak. Gitu sih. Ya, rekan-rekan ya. Oke, sesimpel itu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pencerahan semua bahwa ini adalah nambang BTCS. Pertanyaannya, yang sudah daftar, sudah dapat BTCS berapa Anda? Saya nggak tanya ini ya, kalau ini relatif. Sudah dapat berapa Anda? Nah, ini saya lumayan sudah dapat 900 BTCS, 901 ya. Coba kita klaim ya di sini, lumayan lah ada berapa puluh ya ini ya. Kita klik aja. Duk. Duk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 908 BTCS. Wih, jos gandos. Ya, sebelum saya tutup, ini ada informasi yang mengembirakan sih menurut saya. Oke ya, kita baca ya. Kita lihatnya dari Twitter aja, Twitter. Kita lihat dari Twitternya yang bernama Satoshi ini ya, yang bernama Satoshi. 23 jam yang lalu ini ada uploadan apa? Coba kita artikan di versi bahasa Indonesia. Untuk semua orang yang secara aktif menambang Bitcoin B, maksudnya ini Bitcoin Satoshi ya, Bitcoin Satoshi ini ya, loh BTCS. Berusahalah untuk membaca white paper sesekali. Ini adalah pembuka mata yang bagus untuk memahami lebih banyak fakta tersembunyi tentang proyek cryptocurrency ini. Ya, ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, bang. BTCS itu kripto apa bukan, bang? Saya nggak jawab sih, daripada saya salah silakan baca white paper-nya aja, nanti artikan sendiri menurut Anda apa, maknanya itu apa ya. Tetap menambang BTC. Oke ya, kita lihat uploadan berikutnya. Oke ya, kita artikan bahasa Indonesia. Bitcoin Satoshi BTCS Dev, nah, maksudnya developer ya, bukan DF ya, adalah lusinan penggemar teknologi di banyak countries. What wait, ini pokoknya ngelek mau coba bahasa Inggris. Maaf ya rekan-rekan kalau kurang pas bahasanya.
Mereka adalah penggemar setia Satoshi Nakamoto dan mengikuti ide Satoshi. BTC White Paper menjelaskan semuanya. Ini nanti saya bacakan yang ada kaitannya. Kita lihat berikutnya. Terjemahkan. BTC gratis dan adil untuk seluruh perjalanan. Gratis loh bos. Banyak yang bilang mustahil ada mining kripto gratis. Ya padahal banyak yang gratis. Termasuk saya kemarin promo kripto tab itu gratis, itu nambang Bitcoin. Gratis. Tanpa modal. Ya, ini sekarang saya jawab BTC. Oke, ya, saya lanjut ya. BTC gratis dan adil untuk seluruh perjalanan. Semua orang berpartisipasi sama. Blockchain mendefinisikan masa depan keuangan dan membuat distribusi hak dan kepentingan lebih adil. BTC adalah penambangan gratis di ponsel. Tetap menambang. Oke, ya, kita lihat berikutnya. Kita coba lihat dan lihat gambarnya sekalian. Kita coba artikan ya di sini ya. Terjemahkan ini ya. Duk pelan aja ini, pelan aja biar nggak kelihatan gambarnya, ini nggak seru. Ini yang BTC mined dan prosedur penarikan penuh report. Bitcoin Satoshi atau BTCS cenderung menjadi rantai teratas dalam hal nilai simpan dan finance. Juga bertujuan untuk menjadi sumber utama pembayaran Metaverse NFT DeFi dan desentralisasi banks ya. Kita lihat gambarnya, wih keren ya. Mudah-mudahan ini sesegera mungkin ya. Mudah-mudahan ini proyek aplikasi Satoshi BTCS Mining ini sukses ya. Kuartal kedua, ada tulisannya second quarter ya. Kuartal kedua nanti ya. BTCS Mined 2022. Bismillah, mudah-mudahan lancar proyeknya. Oke, yang terakhir ya, coba kita lihat Facebooknya ini yang ada kaitannya dengan yang disampaikan tadi itu, sering-sering lihat di white paper ya. Ini apa ya? Cuplikan dari white paper ini ya. Siapa yang menciptakan algoritma konsensus Satoshi Plus? Jawabannya adalah Satoshi Nakamoto. Siapa yang mengembangkan sistem BTCS? Jawaban adalah tidak Satoshi Nakamoto, bukan Satoshi Nakamoto ya. Mengapa sistem BTCS menggunakan algoritma konsensus Satoshi Plus? Apakah Satoshi Nakamoto menjual algoritma konsensus Satoshi Plus ke tim BTCS? Ini jawabannya ini ya, mungkin gitu. Penuh kontradiksi, bagaimana pendapat Anda? Ini ya, dikasih garis ini ya. Anda coba lihat di white paper-nya sendiri. Gitu ya rekan-rekan? Nah, itu penambah semangat buat kita. Namanya kita ini pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Harusnya mencari info ya lewat artikel-artikel atau sosmed-sosmed yang membahas tentang Satoshi BTCS Mining selain kita baca white paper-nya gitu ya. Terus yang jelas kita ya paling memberikan informasi ini kepada seluruh pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining, terutama tim Anda, bos. Saran saya tim Anda kalau sudah gabung jangan ditinggalkan. Memang harus apa ya, kalau sering ketemu ya, harus sering sharing lah sama mereka. Tapi kalau jarak jauh ya minimal lewat sosmed, lewat WhatsApp, lewat Telegram atau apapun, atau mungkin lewat berbagi informasi yang ada di channel-channel YouTube. Tapi pastikan informasi yang kita dapat itu benar-benar sesuai ya bos ya, sesuai dengan aplikasi kita yaitu Nambang BTCS. Gitu ya rekan-rekan, tetap semangat bagi yang sudah daftar, jangan sampai lupa ngeklik receive BTCS-nya ini, jangan sampai 150 blok biar di sini langsung masuk dan tidak kena suspend. Kayak gini saya barusan buka sudah kena satu blok ya, kita klaim aja sudah hilang ya. Terus masalah ini Anda Bitcoin, Anda setelah daftar itu Anda akan mendapatkan receive benefit selama 7 hari. Setelah itu Anda kalau kepingin dapatkan Bitcoin terus, pakai referral dan mainkan giveaway-nya. Ini giveaway kita juga pasang hari ini, kita juga belum tahu dapat berapa. Yang jelas kita pasangnya, kalau saya sih, kalau ada pertanyaan, bang ini masangnya berapa bang? Kalau saya punya 100 ya, saya pasang 30, 30, 40 atau kebalikannya. Pokoknya di B, T, dan C-nya saya pasang. Lihat aja di deskripsi video saya ini, atau lihat ya di konten dev channel itu lengkap sebenarnya untuk membahas masalah teknis Satoshi BTCS Mining. Gitu ya rekan-rekan, obrolan ringan buat kita semua para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Yang sudah bosan dengarkan ini ya, di skip aja. Yang senang untuk berkomunikasi sesama pengguna aplikasi BTCS Mining, merapat dan informasi-informasi yang menurut Anda penting, jangan lupa Anda share kepada tim Anda. Sekali lagi ya, tim Anda, jangan sampai mereka ketinggalan informasinya sehingga mereka tidak mendapatkan info yang kurang tepat. Gitu ya rekan-rekan ya.
Nah, bagi Anda yang belum daftar dan kepingin daftar, gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, langsung buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Tapi kalau Anda dapat informasi ini dari pengundang Anda atau nonton video ini dari pengundang Anda, maka seyogyanya Anda daftarnya ke pengundang Anda. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan!